sampai hari ini alhamdulillah, karena tidak hari ini dengan kemarin hujannya tidak terlalu continue, kita bisa turun sampai kira-kira ada 30 cm atau 40 cm turunnya sekarang. Santri saat ini ada berapa, Pak? Ini dengan pembinanya ada 150 orang. Itu santri wanita, Pak, ya? Ya, semuanya putri yang wanita. Pak, ini kondisi ini memang terjadi setiap tahun, Pak. Kondisinya terjadi. Apakah saat ini boleh dibilang parah, Pak, dari tahun sebelumnya atau gimana? Kalau yang seperti ini memang bahasa kita itu ada per 5 tahun memang. Jadi yang terulang seperti ini waktu tahun 2012 yang lalu juga sempat naik di masjid. Kemarin terakhir waktu Desember 2017 itu juga naik di masjid. Pas hari-hari sendiri aktivitasnya bagaimana selama banjir ini, Pak? Kalau santri tetap berjalan programnya, menghafal seperti biasanya. Yang terganggu memang cuma akses jalannya saja, karena tidak ada jalan untuk ke masjid, ke asrama. Tapi untuk programnya tetap berjalan, karena di asrama untuk lantai 2 dan 3 nya tetap dipakai untuk program bantuan makanannya. Dari kemarin juga sudah ada makan siang.